Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi la yawmiddin amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, alhamdulillah pada hari ini 5 hari bulan 1 2024 bersama dengan 3 Rajab 45 kita teruskan pengajian kita dalam kitab Bahrul Madhi jilid yang kedua, bab salat al-jamaah. Sambungan kita pada kali ini bagi jemaah yang ada edisi Jawi muka surat 127 jilid 2 yang Rumi punya, cari masalah 252. Babu ma jaa idza amma ahadukum an-nas falyukhaffif. Bab yang telah datang ia apabila menjadi imam seorang daripada kamu akan orang-orang. Bila kita jadi imam, maka hendaklah ringankan dia. Ringankan mana, jangan terlalu panjang. Jangan pendek berdoa, siapa tak ada nak baca Fatihah. Jadi kita kena ukur. Orang panggil biar cukup rasa. Terlalu panjang menyusahkan orang, terlalu pendek tak ada nak ikut. Lah, dua-dua tu kita tak mahu. Kita nak yang sederhana, cukup masa untuk baca Fatihah, tidak gaget lutut orang tua ataupun merisaukan orang-orang yang ada kerja. Ini perbahasan kita dalam pada siri ini, insya-Allah. Ketahuilah kiranya wahai saudaraku, telah datang tuntut syarak atas orang yang menjadi imam sembahyang berjamaah bahawa ia meringankan sembahyangnya, yakni cepat. Maknanya cepat itu biar padalah. Sekira-kira hendaklah imam itu mendatangkan yang fardu dan sunat ab'ad dan sunat hai'ah sembahyang yang dijadikan orang mengikutnya itu atas sempurnanya, dengan kerana suruh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang demikian itu, sebagaimana datang hadisnya dikeluarkan oleh Imam Tirmizi, demikian bunyinya. Maknanya bab kita ni bab perbincangan tentang apa? Tentang siapa dia jadi imam, dia kena tengok keadaan. Makmum di belakang kita ni orang tua-tua saja ke ramai orang muda? Satu, tengok lokasi masjid kita pula. Masjid ni tepi jalan ke jauh daripada dalam? Maknanya kita nak ambil kira panjang pendek solat tu tengok suasana orang yang di belakang kita. Ini dalam bab solat fardu. Hadis nombor 74, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza amma ahadukum falyukhaffif. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila jadi imam seorang kamu, seorang jadi imam, imam salatul jamaah, jamaah fardu di sini, akan segala orang, makanlah ringankan sembahyangnya. Mana ringankan? Jangan terlalu panjang. Tidak membebankan orang belakang. Janganlah pada masa menjadi itu seolah-olah menunjukkan warak. Sedap juga tak usah pagi sikit. Nak tunjuk warak entah. Mentahkah kita hafal Quran ke bahas satu juz, satu rekaat. Ini bukan solat gerhana. Ini solat fardu. Atau sukakan pandang orang pada kita kuat taat. Oh, hebat imam. Maka dipanjangkan bacaan ayat dan surahnya seperti sembahyang dengan membaca kemudian daripada Fatihahnya surah yang panjang dan pertengahan daripada Quran. Panjanglah dia, dia baca panjang.
Maka yang demikian itu memberi mudarat akan makmum-makmum yang di belakangnya. Bahkan, nah, jadi kalau kita mudarat maksudnya menyusahkan orang di belakang kita. Makmum belakang kita susah hati. Bilalah Pak Imam ni nak rokok. Bilalah nak habis contohnya. Bahkan bacalah Fatihah dan surah yang pendek. Pendek di sini bukan wal asri tuan-tuan. Pendek di sini kita baca contohnya Subhisma Rabbikal A'la ke. Nah, jadi satu muka menasabah dengan orang yang tak faham kat belakang tu. Kalau kita solat di depan, di belakang kita orang faham semua ayat Quran. Lima muka dia tak terasa sebab dia faham. Kita ni tak faham. Kalau imam tu pula suara tak apa nak sedap, dua kali masalah. Nah, tapi kalau kita kata suara imam tu sedap, tak faham pun orang panggil sedap juga dengan bacaan. Orang Kelantan kata galik kalah juga dah. Dua-dua tak jadi. Faham pun tidak, baca pun tak sedap. Ha. Panjang pula. Hanya-hanya. Jadi pendek di sini dengan syarat, maksud pendek di sini mendatangkan segala sunat ab'adnya. Sunat ab'ad kena baca. Dan sunat-sunat hai'ahnya. Sunat hai'ah tu sunat lah. Bacaan dalam rokok, bacaan dalam sujud, duduk antara dua sujud, waktu iktidal, angkat tangan, turun tangan. Jadi kita buat semua sunat-sunat itu. Mentah kau kata ringkah kat pakai syokap belakang. Lah. Yang tiada menjadikan panjang perdiriannya. Maknanya walaupun kita baca sunat-sunat ni, tapi tidak terlalu lama berdirinya. Dan cukupkan rukuk dan sujud. Nah, jadi rukuk biar sempurna, sujud dengan sempurna. Dan i'tidal, bangun dan bangkit daripada sujud dengan sempurna. Dan duduk antara dua sujud itu dengan tumakninah. Tumakninah itu duduk dengan tenang. Mana kita Allahu Akbar, kita baca doa dulu. Rabbighfirli warhamni. Jadi baca dengan tenang, cukup bacaan baru kita sujud yang kedua ataupun kita bangkit pada seterusnya. Janganlah pula dengan sebab melampau mengambil ringannya sembahyang itu hingga rukuk dan sujud semacam patu ayam. Ha, dia kata gua nak laju tu Pak Imam. Nabi suruh fal yukhaffif. Yukhaffif tu maknanya ada SOP dia lah. Biar sederhana, bukanlah terlalu sampai mereka orang panggil pagu ayam, itu tak jadi. Ini kita sederhana tu sangat tu. Kerana apabila tetaplah dalam sembahyang itu tiada tumaknina dan bacaan yang fardu, nasyaya tiada sah sembahyangnya. Jadi, kalau kita semaya tak ada tumaknina. Macam patu ayam atau pagu ayam kata orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini dipanggil tak ada tumaknina, maka solat dia tidak sah. Kerana itu dalam solat, setengah kitab dia kata solat kita ni berapa rukun? Ada 13 rukun. Betul tak? Rukun solat berapa? 13. Ada setengah kitab rukun solat dia 17. Apa yang membezakan? Yang membezakannya tumakninah tu dia masuk dalam tu dah. Ini macam kitab ni. Ini kitab tuan-tuan dua kursus solat ni. Panduan solat. Panduan solat ni. Jadi di sini ada 13 rukun. Sebab apa 13 rukun? Sebab rokok dan tumakninah. Iktidal dan tumaknina, sujud dan tumaknina, itu dia panggil. Jadi tambah 4 lagi jadi 7 tumaknina. Ada setengah kita tak diasingkan. Rukuk patu dia panggil tumaknina, iktidal, itu dia tambah jadi 17. Jadi tidak jadi masalah lah. Orang Arab kata la musyahah fil istilah, tidak jadi masalah dari sudut istilah. Yang jadi masalahnya buat ke tidak. Maka hendaklah meringankan sembahyang itu sekira-kira jangan membawa kepada membatalkan. Jangan sampai batal solat. Jangan sampai meninggalkan sunat-sunat yang dianjurkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pula membawa kepada panjang dan lama yang memberi mudaratkan makmum-makmum. Demikianlah ditegahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlalu lama sampai mereka bergonjang orang tua belakang. Orang lutut belakang bergonjang.
ataupun orang ada masyakah nak pergi. Nah, nak pergi kerja, nak pergi atas anak sekolah, nak pergi ambil anak, macam-macam. Jadi kita beri masa yang sesuai. Orang tahu dah, imam ni kalau dia solat isya lebih kurang 10 minit ya. Jadi kita boleh bajet masa, boleh tahu masa. Kalau zaman dulu, nak komat apa tunggu imam mari. Tunggu lama. Lah ni, kita ada takwim jam tu, dia bagi masa siap. Kalau bunyi loceng komat tu, dia cari, untuk imam tak mari lagi. Jadi orang lain akan naik. Itu dia panggil. Sistem yang ada hari ni banyak membantu dah sebenarnya. Kita kata alhamdulillah. Adalah sebab ditegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa Nabi kita larang daripada memanjang-panjangkan, kerana beberapa illah. Tulis pelajar illah, sebab. Illah dengan makna sebab. Kena dhabit, dia panggil dhabit kitab. Dhabit maknanya kena tulis kitab kita. Illah dengan makna sebab. Jadi kalau apa sebab dia? Apakah sebab? Sebab dianya sebagaimana dalam sambungan hadis tadi, fa inna fihi musaghir wal kabir. Kerana bahawasanya ada dalam di kalangan mereka itu orang-orang muda-muda, ada anak-anak. Anak-anak ni yoyeh-yoyeh. Doktor ya. Mak dia susah hati. Allah panjangnya tak imeh. Anak kita apa ni? Ni duk nangis ni. Ya duk tapi nah, jadi mak dia jadi tak khusyuk, orang sebelah pun tak khusyuk, pakak nak marah belaka. Jadi kita pendek. Di sini dia terjemah sagir an orang muda. Mana orang muda ni kalau bab diri, nak berdiri satu jam pun boleh. Sebab lutut tak sakit. Tapi ada masyakah lain pula. Tengok tuan syekh kita detail dalam masalah ni. Maka orang muda itu adanya ialah yang disuruh ahli-ahli di rumah daripada ibunya atau saudaranya dan lainnya pergi menyempurnakan hajatnya daripada mencarikan makanan atau ubat sakit demamnya atau mengambil sesuatu yang jauh. Jadi walaupun orang muda ni boleh berdiri, mampu berdiri lama, tapi dia sibuk, kelang kabut, orang kata kata lorak, dia ada lorak. Dan orang-orang muda itulah yang cergas menyempurnakan apa-apa perkara yang diperlukan di atas hal kehidupan dunia, dan cergas bagi menghilangkan apa perkara yang beri mudarat pada keluarga dia. Jadi dia, mak dia kata, gila maya, lepas solat jangan lupa pergi ambil itu, ambil ni, hantar tu, hantar ni, beli ubat, beli tu. Maka jikalau dipanjangkan sembahyang itu akan perdiriannya lama, nasaya jadilah tergendala orang muda-muda itu daripada mengerjakan apa-apa kewajipan yang di rumah atau lainnya. Dan ternanti-nantilah orangnya, orang-orang yang bertali mali dengannya, yang ada kaitan dengan dia, atas apa-apa hal yang bersangkut dengannya, hingga boleh jadi mendatangkan mudarat seperti jatuh kebinasaan atau kesakitan dan sebagainya. Mana dia ni orang muda tapi dia mari semaya. Dia tinggal mak dia, ayah dia kena stroke rumah. Jadi nak balik cepat. Itu alasan yang diberi dalam kitab ni lah. Banyak lagi lah alasan lain boleh buat. Dan lagi, jikalau muda sekalipun, entahkan dalam sembahyang itu datang mau kencing. Dia muda tapi nak pergi buat. Dan berak, maka jadilah keluh kesah sembahyangnya dan tiada berdapat berhadap kepada sembahyang dan menyakiti akan dia. Jadi tak kosong juga kita nak pergi buat air. Dan mendatangkan mudarat. Maka dengan kerana beberapa sebab itu disuruh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cepatkan sembahyang oleh imam. Jadi cepat di sini seperti yang telah kita sebut awal-awal tadi, cepat dengan cara SOP, jangan tinggalkan sunnah yang dianjurkan. Jangan tinggalkan sunnah yang dianjurkan itu. Baik. Sebab yang kedua. Pasal ni sebab fihimul saghir, ada orang muda walaupun dia boleh berdiri lama tapi dia banyak masyakah. Sebab yang kedua, tulis tak nombor situ.
bukanlah ditegak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana orang muda sahaja, bahkan sebenarnya lagi wal kabir, dan kerana bahawasanya dalam jemaah sembahyang jemaah itu ada orang tua-tua. Terutama sekali di tempat kita ni, masjid-masjid di kampung-kampung, ramai orang tua ke orang muda semaya? Ramai orang tua. Ada orang bandar balik kampung. Dia kata, pasal apa di bandar ramai orang muda? Kenapa di kampung ramai orang tua? Maknanya lebih baik di bandar orang muda pergi masjid. Kata betul tak betul? Memang di bandar ramai orang muda mengorek hijar ni. Kalau pecah tu atas klik masjid kapur ni. Nah, hok gonjo tu tu mari kapur ni. Ha. Jadi kita kata tidak adil buat penilaian macam tu. Nah, kita tengok tempat lah. Ada orang muda, ada orang tua. Alhamdulillah. Ada orang muda dan ada orang tua. Maka pada adatnya, orang-orang yang tua-tua itulah ada yang mempunyai anak isteri, dan ada yang berkehidupannya dan mengatur yang muda-muda memperbuat apa-apa hal kehidupan, dan mengatur ahwal baginya kepada jalan yang beruntung dan bertuah kemudian hari, dan yang menanggung anak isteri dan sebagainya. Mana orang tua ni banyak kerja dia tu, banyak masyarakat juga dia pun. Maka jikalau dipanjangkan sembahyang, entahkan anak isteri dan orang miliknya dan sebagainya berhajat kepadanya kerana memperbuat suatu hal atau minta izin atau minta belanja bagi mencapai perkara yang perlu, nasihatnya jadilah tergendala. Dan yang demikian gendalalah yang kerap kali membawa kepada mudarat. Ataupun jikalau dilambatkan sembahyang, entahkan datang pada orang tua-tua itu mau kencing dan berak, maka jatuhlah mudaratkan dia dengan sebab panjang sembahyang itu. Maka dengan sebab panjang sembahyang itu, jadilah orang yang suka berjamaah meliarkan. Tambah, ia meliarkan orang yang suka berjamaah sembahyang. Jadi maknanya Tuan Syekh ni panjang sangat analogi dia. Kita kata orang tua pun ada kerja, orang muda pun ada kerja. Jadi kita buat standard kita. Orang tahu dah masjid ni satu muka surat, dia solat. Sama juga dengan solat Jumaat. Solat Jumaat. Ada masjid cepat solat Jumaat. Masuk waktu solat, dia dia solat sunat ketubuh lalu. Ada hak lain tu macam-macam iklan dulu dia buat. Nah. Jadi begitulah suasana. Ada setengah tu kita buah dia pendek sikit, ada kita panjang. Jadi orang hok tahu dah masjid ni begitu pangah, awak kelang kabut lah kat pergi tempat lain lah. Tak usah duduk kacau-kacau lah. Nah, kita mayang masjid kita ni masjid besar. Tu imam hafiz Quran, dia baca semuka. Pergi mayang masjid kapur, dia main wal asri, ngena, tak ina, siam ala. Pergi cari hok tu. Jadi sebenarnya isu ni hok panjang ada sini, panjang sungguh. Gitu hok Nabi kita larang. Macam mana dalam hadis Mu'az dulu kita bicara kan, Mu'az baca panjang, orang pergi report ke Nabi sallallahu, Nabi kata afattanun anta ya Mu'az, mun wa fitnah korang ke, siapa orang lari mari report aku gitu. Manakala setakat panjang tempat kita ni tak panjang lagi sebenarnya. Tuan tu jangan serba panjang dah. Nah, zaman kita budak-budak dulu tak ramai orang hafal Quran imam. Ana ingat lagi seorang pak imam, dia solat subuh 30 tahun wadduha ya. Wadduha tak tukar wadduha. Kecuali pagi Jumaat. Pagi Jumaat apa surah sajadah separuh. Surah Al-Atas separuh. Tak habis juga. Mari zaman anak-anak tahfiz kamar ni agak panjang sikit. Tapi panjang apa orang nak duk perhati tengok, kalau setakat subuh pagi Jumaat dengan dua surah Al-Atas dengan sajadah, mampu lagi orang tua ikut. Nah, hok tak mampu dia akan duduk. Dia akan solat duduk. Mungkin rekat pertama lepas tu dia sujud, dia tak naik dah. Tak ada masalah bagi dia. Setakat itulah boleh. Baik. Sebab yang ketiga, sebab yang ketiga ni mungkin banyak. Wadda'ifi wal mari wadda'if fi kumul fihimul kabira wal kabira wadda'if wal marid. Dan kerana bahawasanya ada di kalangan jemaah itu yang sembahyang itu orang yang dhaif. Ini relevan. Munasabah dengan illah yang Nabi kita beri,
dan orang yang sakit. Nah, orang sakit ada sebab. Bermula orang yang dhaif itu ialah orang yang dhaif kejadiannya, seperti sudah tua amat, tak gerak nak berdiri lama, ataupun nak bangkit dari sakit, atau kejadian yang kurang kuasa berdiri lama. Ada orang yang tak gerak nak berdiri, berdiri bergoyang lalu pening, rebah. Maka apabila dipanjangkan sembahyang jemaah itu, nasyaya membawa mudarat ke atas mereka yang seperti itu. Itu pun kita kata, kalaulah dia tak larap berdiri, duduk ya, tak ada masalah, boleh saja duduk. Dia mula dengan berdiri, lepas tu dia rasa dia goyang, dia duduk. Adapun orang yang sakit itu seperti orang yang kena pening kepala atau kena luka di paha dan sebagainya daripada sakit, maka semuanya itu boleh mendatangkan mudarat ke atas mereka itu apabila panjang sembahyang. Dengan kerana itulah datang hadis yang menyebut, yang diriwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, sangat marah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan orang yang terlampau, tengok, terlampau memanjang-manjangkan sembahyang jemaah itu. Seperti sebenarnya ada orang kita yang meliarkan orang daripada sembahyang jemaah kerana dipanjangkan sembahyangnya, maka apabila jadi kamu akan imam, maka hendaklah ringankan. Jadi Nabi kata wafikum munafir, mana ada di kalangan imam kita ni menyebabkan orang tak disegih sembahyang jemaah sebab terlalu panjang. Melarat kau baca surah Baqarah, hak cerita zaman Nabi tu dia baca panjang. Orang Madinah ni kebanyakannya ahli kebun, berkebun. Orang mari kebun ni penat, main bawah tamar pula, macam orang kerja kelapa sawit sini. Nah, kalau kita baca panjang isya tu, jam dah dia. Nah, jadi sebab itulah di antara sebab Nabi kita larang. Begitulah suruhan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sembahyang berjamaah, bersalahan sembahyang fardu atau sunat dengan seorang diri. Nah, kalau kita sembahyang fardu seorang kita, contohnya kita tak sempat dengan imam. Tak ada orang nak sembahyang jemaah dengan kita dah. Kita pun sembahyang seorang doa. Ikut awak nak panjang mana pun, muka kaki kita boleh berdiri sama mana lah. Surah mana kita apa baca? Ataupun solat sunat. Nah, solat sunat ni kita sembahyang seorang kita. Maka tidaklah ditegah akan dia, bahkan disuruh pula oleh syarak, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza shalla wahdahu falyusalli kaifa sya. Maka apabila sembahyangnya seorang diri, maka sembahyanglah sebagaimana kehendak hati dia. Mung kalau mu seorang mu ikut mulah nak baca surah Baqarah rakaat yang pertama, rakaat yang kedua Ali Imran, rakaat yang ketiga An-Nisa contohnya, pandai-pandai mu asal jangan habis waktu sudah. Nah, jadi maknanya kalau kita jadi imam barulah kita dilarang. Kalau kita solat seorang, kita hur, bebas nak buat banyak mana. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Adi bin Hatim dan Anas dan Jabir bin Samurah dan Malik bin Abdullah dan Ubay dan maaf dan Abi Waqid dan Utsman bin Abi Al-As dan Abi Mas'ud dan Jabir bin Abdullah dan Ibnu Abbas meriwayatkan larangan hadis, larangan panjangkan solat kalau jadi imam. Kata Abu Isa, bermula hadis ini, hadis Abi Hurairah, hadis 47 ini, iaitulah hadis hasan lagi sahih, telah dikeluarkan hadis ini oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya dan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dan Imam Muslim dalam sahih keduanya, pada babul amri pada bab amrul a'immah bi takhfifus salah fi tamam. Nah, itu maknanya hadis ini tulis, tuan-tuan tulis atas. Hadis ini sahih diriwayat oleh Imam Bukhari Muslim dalam sahih mereka. Mana hadis itu sahih? Alhamdulillah. Baik. Baik para jemaah sekalian, sesalah hadis kita. Kita masuk pada perbincangan bab kita ni. Apa yang kita nak bincang? Masalah 253.
Imam mempercepatkan sembahyang dan hukumnya. Dah kata Nabi larai panjang, dia pun perih tu kaki lima selalu. Gua nak. Apa hukum? Wahai saudaraku, makna cepatkan sembahyang di sini iaitulah dikerjakan dia oleh imam dengan tiada panjang tiap-tiap perdiriannya. Maknanya cepat, Nabi kata rengkah di sini tak terlalu panjang, itu maksud dia. Maka iaitu sunat baginya demikian pada sembahyang berjamaah. Maknanya kita tak panjang sangat ni dalam solat jemaah, itu sunat. Sekira-kira cepat itu beserta dikerjakannya segala sunat abadnya dan sunat ayahnya. Ha, tengok Tuan Syed diulang. Mana nak cepat setara mana pun, sunat abad, sunat hayah tidak boleh ditinggalkan. Zikir rokok, zikir sujud, angkat tangan, turun tangan, kena buat. Kerana hadis Nabi dalam masalah 252 itu. Kata Abu Isa At-Tirmizi, dan ialah, yakni seperti dalam hadis pada masalah itulah perkataan, pandangan. Kalau kata perkataan, pandangan, kebanyakan ulama, ramai ulama kata lagu tu, telah memilih mereka itu bahawa tiada memanjang imam akan sembahyang kerana takutkan masyakah, susah ke atas orang yang daif, ia orang tua dan orang sakit. Kita tak nak nyusah sesiapa, tak nak susah sesiapa. Masalah 254. Imam cepat sangat sembahyang, apa hukumnya? Laju-laju imam pakai gigi lima ni. Kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, kemudian daripada didatangkan beberapa hadis yang tempat-tempat istimbak hukum ini dikatakan begini. Imam Syafi'i kata macam ni, dan aku sukakan bagi imam bahawa cepat sembahyangnya serta disempurnakannya seperti barang yang disifatkan oleh Anas dan mereka yang berhadis sertanya. Jadi maknanya cepat tapi jangan sampai peringkat laju, tak ada tumak ninah, jangan. Dan jika bertambah cepat sembahyang imam daripada barang yang aku suka daripada sahabi sempurna sembahyang, atau terlampau lambat lebih daripada sahabi habis sempurna sembahyang, nasyaya aku makruhkan demikian itu. Jadi kalau lepak cepat sangat makruh, lambat sangat pun makruh. Dan tiada batal dan tidak perlu kepada ulang solat. Selagi dia tak langgar tumakninah, dia masih lagi dalam skop makruh. Dan tiada pula atau orang yang mengikutnya itu mengulang sembahyang apabila memperbuat imam dengan sekurang-kurang wajib pada sembahyang. Jadi kalau imam laju tapi masih lagi dalam skop tumakninah, masih lagi dalam skop sunat-sunat dijaga, maka itu kita teruskan bersama imam sebab tidak ada ikhlal, tidak ada kecacatan dalam solat dia. Cuma dia laju. Ya, macam cerita imam solat tarawih laju jelah. Dia baca satu ayat je. Kebetulan anak kenal dia. Anak tanya dia, kata ustaz, "Waira ni entah maya tarawih laju ni." Dia kata, "Ustaz tengok lah." Kata, "Tengok. Adakah kecacatan dalam solat saya?" Kita perhati video dah. Dia rokok molek, tomak nina, iktidar pun molek, sujud molek. Cuma dia pelaju ayat. Dia pelaju ayat. So ayat dia baca. Mana kalau ayat pendek, lepas pada walad dhalin tu dia tunggu sebentar. Bagi orang baca Fatihah dulu, berarti dia baca so ayat. Tapi kalau ayat panjang, macam ayat kursi, dah. Walaupun satu ayat sempat kita ikut. Jadi orang ni cuma laju lah sikit. Begitulah keadaan. Jadi kita tak naklah terlalu laju, kita tak nak juga terlalu lambat. Terlalu laju siapa tak ada nak khusyuk, terlalu lambat siapa tak ada nak ikut lah. Biar berpada-pada. Baiklah, masalah 255. Imam cepat sembahyang serta menyempurnakan bagaimana rupanya. Cepat tapi dia sempurna dia punya solat. Anda tengok orang ni, bukan semua orang boleh cepat solat. Ada orang jenis dia laju. Dia solat tarawih 23 rakaat sekali dengan witir.
setengah jam berkali. Orang lain terah juga, sakit pinggang. Ada orang pergerakan dia tu laju, tu heavy. Bukan semua orang boleh tiru-tiru, tak boleh. Baiklah. Mari kita tengok masalah 255. Wahai saudaraku, dan bermula imam sembahyang cepat serta sempurna sembahyang itu telah disifatkan oleh Imamun Nawawi dalam kitabnya Syarah Muhazzab, nama di Al-Majmu', nakalnya daripada Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah, iaitu bahawa tiada dipanjangkan bacaan Qur'annya kemudian daripada Fatihah, dan tiada membanyakkan kali ucap zikir-zikirnya, sekiranya tiada direngkaskannya akan sembahyang itu sekurang-kurang wajib, dan tiada dihabiskannya sempurna yang sunat bagi orang yang sembahyang seorang diri daripada baca panjang-panjang surah dan pertengahannya dan banyak mengucap zikir dan rukuk dan sujud, maka makruh panjang sembahyang itu sebagaimana nasnya dalam al-um. Mana bagi orangnya cukup syarat semua tadi, tak panjang, tidaklah laju sangat, cukuplah setakat tu, kita kata alhamdulillah. Masalah 256. Imam memanjangkan sembahyang di mana masanya? Bila ke imam boleh panjangkan solat? Kata Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi ni ada dua kitab dia yang besar. Dia syarah kepada Sahih Muslim dalam kitab Al-Minhaj. Alhamdulillah. Kitab dia ni masyhur sangat-sangat. Semua orang ngaji hadis belajar kita ni. Satu lagi kitab dia, nama dia Al-Majmu', syarah pada Muhazzab. Kau ni dia tak ada habis. Siapa bab solat dia mati. Rahimahullah. Jadi dalam Sahih Muslim dia kata apa? Dan pada hadis dalam masalah 252 itu menunjukkan suruh bagi imam cepat pada sembahyang jemaahnya dengan sekira-kira tiada cacat. Dengar ni. Tiada cacat. Dan cedera sunat-sunatnya dan maqasid kemahuan solat. Mana kita cepat tapi kita jaga semua. Allahu Akbar. Subhanarabbiyalazim, subhanarabbiyalazim, subhanarabbiyalazim wa bihamdi, contohnya baca 3 kali cukup. Setengah orang ni kalau suka bunyi begitu ya, tak tahu baca apa. Terlaju tu waktu tu. Baca molek. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsira. Jadi itu dia panggil tidak panjang. Kalau setara terpanjang dah, tak ada lah solatnya. Maknanya kita baca molek. Sekira-kira tiada cacat dan cedera sunat-sunatnya dan kemahuannya. Mana hak sunat kita buat molek berlaku. Dan bahawasanya pada hadis itu juga menunjukkan apabila ia sembahyang seorang dirinya, tengok ni. Bila kita solat seorang diri, memanjanglah ia akan sembahyangnya sekendak hatinya pada segala rukun yang tanggung panjang. Dalam siri lepas kita dah bincang 2 rukun pendek. Apa dia? I'tidal dengan duduk antara 2 sujud. Itu boleh panjang. Itu tak panjang. Tapi kalau dia duduk, i'tidal panjang dengan zikir, itu pun tidak jadi masalah, insyaAllah. Tapi kalau duduk ziyad, tak boleh. Maknanya, dan ialah perdirian, berdiri, qiyam, dan rokok, dan sujud, dan tasyahud, ini semua rukun panjang. Tiada boleh pada rukun pendek, iaitu i'tidal duduk antara sujud, wallahu a'lam. Maknanya kita boleh panjang dengan rukun yang panjang, awak nak panjang yang banyak mana, nak rukun selama mana, silakanlah. Nak panjang yang banyak mana, nak rukun banyak mana, silakanlah. Yang penting bagi kitanya, apa dia? Hak rukun pendek, pendekkan. Bila tu? Bila kita solat seorang diri, ataupun makmum belakang kita ni setuju belakang untuk panjang. Ni, ada masalah lagi. Masalah 257. Imam memanjangkan sembahyang jemaah kerana kesukaan makmum. Apa hukumnya? Jadi kita, contohlah kita kata, masjid kita ni kita setuju lah. Kita sepakat mengatakan oleh kerana masjid kita ni orang tua-tua sederhana, ya ada orang tua terlajak tak ada. Kalau tua juga pun gagah perkasa lagi, sehat walafiat. Imam pun tanya,
tuan, kalau saya baca dua muka boleh? Subuh, Isya, Isya. Sebab Isya dengan subuh ni waktu panjang. Maghrib itu dia sunat pendek ya. Sunat pendek. Ah, boleh ustaz, takat dua muka. Kami setuju. Baca. Tak ada masalah apa. Hei, dua muka. Setengah juzuk lah ustaz. Nah, tak setengah juzuk. Habis dekat-dekat nak cegah. Yang pentingnya, kalau jemaah sepakat nak banyak ni, macam kita solat terawih. Solat terawih ada setengah masjid, memang dia booking imam satu juzuk satu malam. Orang apa tahu dah masjid ni satu juzuk, 20 rekaat. Awak nak cepat, no, masjid lain banyak. Kita cari hot express, 48 rekaat. No. 8 rekaat 10 minit, kita kata. Kita cari hot tu, duduk menyusah korang. Oh, apa, masjid ni baca panjang. Eh, awak masjid lain ke ada, lagi ada sibuk dengan orang nak baca panjang buat apa. Jadi kita tahu uruf, dia panggil uruf, tempat ni sudah sepakat, tak ada masalah. Alhamdulillah. Ha. Yang penting kita setuju, setuju belaka. Kata Syekh Qastallani dalam syarah pada Bukhari begini. Ha, sedap dia. Dan bermula muqtada sifat, muqtada itu maknanya kandungan kepada hadis 252 itu bahawasanya manakala tidak ada dalam mereka itu orang yang disifatkan dengan sifat dalam hadis itu, tak ada orang muda yang lorak, orang tua yang kelang kabut, orang sakit ataupun orang yang musaf, orang yang uzur tadi, tak ada. Ha? Ataupun orang-orang yang tak dapat, yang dapat dihanggakan dan redha mereka itu dengan panjang sembahyang, nasyaya tiada mudarat panjangnya kerana ternafi illah. Semua setuju, setuju. Tak ada sebab nak larang. Tak payah larang, biarnya semaya. Larang buat apa? Dan kata Syekh Ibnu Abdil Bar. Baca gitu nama dia, Ibnu Abdil Bar. Ada semua orang baca Ibnu Abdul Bar lah. Kalau sebab dia nama Ibnu Abdi, Ibnu Abdil Bar rahimahullahu taala, bahawasanya illah mana sebab yang mewajibkan cepat sembahyang itu di sisi aku tiada sejahtera lagi. Kerana imam itu jikalau tahu ia akan kekuatan makmunya, tetapi tiada ditahunya bila masa datang perkara yang membimbangkan dan perkara yang baru daripada segala hajat dan bala mahu kencing berak atau lainnya. Jadi yang pentingnya kata Syekh Ibn Al-Bar tak sedap panjang sangatlah. Walaupun makmum setuju panjang dalam solat fardu, tak sedap panjang sangat. Takut emergency. Ada orang tua penyakit prostat dia panggil. Ai tak. Sebab dia tak keluar daripada sembahyang, basuh kapek kita. Nah, itu ada waktunya. Jadi eloknya sederhanalah, tak sedap panjang sangat. Cuma kalau solat sunat macam solat terawih, tak ada masalah. Dia rasa dia tak lagak, dia keluar je. Nanti dia boleh duduk kat belakang, boleh solat. Jadi ada kelonggaran banyak dalam bab solat sunat. Tak lagak berdiri, duduk. Apanya sibuknya? Sebab dia kata apa? Kemungkinan ada emergency call. Nah, mari nak buang air. Ha, saya nak katakan. Baiklah, masalah yang terakhir dalam perbincangan kita ni. 258, memanjangkan sembahyang sampai keluar waktu, apa hukumnya? Masya Allah. Hai, rajin tu imam ni. Rajin pun imam. Dia semaya subuh, siapa kena naik matahari? Menyebaca surah ke apa? Baqarah lah. Ataupun semaya maghrib. Dia semaya maghrib panjang. Semaya maghrib ni pendek ya masa. Ataupun dia semaya lewat dah. Dekat nabi waktu. Macam mana kadang? Dengar cerita. Wahai saudaraku, seorang yang sembahyang maghrib masalan, contohnya, maka dipanjangkannya sembahyang dengan memanjangkan baca ayat-ayat dan zikir-zikir serta mencukupkan tartil. Oh, belagu baca ayat. Pada semuanya hingga jadi sembahyang keluar setengahnya daripada waktu. Dia tengah duduk sembahyang tu, okey, azan Isya dah. Mana jadi awak ni? Maka kata Syekh Qastallani dalam syarah Bukhari, panjangkanlah sembahyang itu dan jikalau keluar ia daripada waktu sekalipun. Ha. Sebagaimana mentashihkan dia oleh setengah daripada ulama Syafi'iyah, tetapi
Yang demikian itu apabila dilentangi oleh maslahah, melampau menyempurnakan sembahyang dengan panjang itu. Ada maslahah lah, kalau tak ada maslahah tak payah lah. Tak tahu dah nak habis waktu, apa duk panjangnya. Dan mafsadah, mafsadah mana kerusakan, menjatuhkan setengah sembahyang itu di luar waktunya adalah meraih meninggalkan ketiadaan baik mafsadah itu lebih aula. Jadi kalau kita ada benda terpaksa kena panjang, jadi baru kita boleh buat. Kalau benda tak ada, tak ada apa-apa masalah, jangan sampai habis waktu. Cuma apa dia? Dan bermula tempat harus keluar daripada waktu itu atas fardu takdirnya. Fardu takdir ni bahasa lama. Bahasa Melayu kata andai kata, andainya berlaku benda tu, maka dikaitkan, diletakkan syarat dengan barang apabila jatuh satu rekaat dalam waktu. Syarat dianya, satu rekaat yang pertama kena duduk dalam waktu maghrib. Rekaat yang kedua dia tengah semayang, tengah rokok rekaat kedua, orang azan, teruskan, sudah semayang maghrib, tak apa. Sebagaimana menyebut akan dia oleh Syekh Isnawi, ulama Syafi'i nama Isnawi, bahawasanya ialah yang aujuh, mana pendapat yang agak relevan, aujuh. Dan muqayyad mereka itu akan panjang semaya itu pula dengan barang yang apabila tiada keluar ia kepada lupa. Dia tak lupa, kalau lupa waktu jangan. Maka jika membawa kepada lupa nescaya makruh ia. Apa cerita ni? Dia gini tuan-tuan, kalau kita contohnya kita semaya satu rekaat dalam waktu, satu rekaat dalam waktu, rekaat yang kedua luar waktu, tak apa. Sebab dalam hadis yang lepas kita kata, man adraka raka'atan faqad adraka salah. Siapa dia sempat satu rekaat dalam waktu, maka dia dah sembahyang. Hak ni cerita ni sama dengan cerita kita bangun lewat. Kita bila kita bangun lewat subuh contohnya, maya sore ni, tapi kita dah satu rekaat, maka kita sudah sempat lagi. Sebab satu rekaat tu dah. Jadi itulah yang para jemaah sekalian. Ataupun kita terlewat sedar, nak subuh dah sedar, kita tak maya witir lagi. Macam nak buat? Awak ambil wuduk cepat, solat witir. Niat tiga rakaat lalu. Niat witir tiga rakaat, kita pun solat witir. Allahu Akbar. Bacalah, nak baca sabihi tak ada ni. Wal asri ada. Wal asri. Masuk rekaat yang kedua, dia lagi inna atayna. Rekaat yang kedua, azan subuh, teruskan. Dia lagi witir, sebab kita sempat satu rekaat dalam waktu sebelum subuh. Jadi, yang mana masalah ni ada furu, ada cabang-cabang dia. Dari sudut amali solat, alhamdulillah, tuan-tuan boleh solat. Supaya juga orang pergi semayang jemaah. Semayang jemaah, kita dia satu rekaat. Kita dia satu rekaat dengan imam. Lepas tu, imam bagi salam, kita tambah surkaan lagi. Tapi kalau kita pergi imam duduk tasawuf akhir, tak ada satu rekaat, imam awi salam, kita kena tambah 4 rekaat. Ingat dah. Itu yang kita kata dulu, niat tak solat, solat tak niat. Ingat lagi teka-teki dulu. Kau tak tulis? Tak tulis, kau lupa selalu. Dia solat tapi tak niat. Dia niat tapi tak solat. Dia niat maya jemaah. Tak. Tapi oleh kerana tak ada, dia terpaksa kena solat zuhur, tambah 4 rakaat. Dia solat zuhur tapi dia tak niat, dia niat jumaat. Itu teka-teki dia. Siapa dia ke orang yang solat walam nawa walam yusalli salla walam yanwi. Dia niat tak semaya, dia semaya tak niat. Orang yang masbuk tak ada semaya jumaat walaupun satu rakaat, maka dia niat jumaat juga. Dia niat jumaat tapi dia kena sudah dengan zuhur. Dia maya zuhur tapi dia tak niat jemaah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pada jemaah sekian, kita kena tamat dah bab kita. Alhamdulillah. Babu maja'a fi tahrimis salat. Dia habis bab kita beri. Kadang-kadang kita terpaksa panjang sebab bab kita panjang. Nak beri tengah jalan tak sedap. Nah, kalau terlalu panjang doa, kita terpaksa kena bagi dua. Jadi alhamdulillah, hari ni kita sudah masuk tahun baru dah kita ni, 15 hari bulan 1 2024, bersama dengan 3 Rajab 1445. Bila mari masuk bulan Rajab ni, tuan-tuan kena berhati-hatilah. Banyaknya sebaran dalam internet, banyaknya sebaran dalam WhatsApp ni, cerita-cerita hadis-hadis palsu, amalan-amalan yang tidak sabit daripada Nabi
sallallahu alaihi wasallam, kita berpada-padalah. Nak buat amal ibadat kita beraman. Tapi kalau benda tak sahih, tak sahih sebarkan. Tak sahih tunjuk, tak sahih tunjuk warak, tak sahih tunjuk panda. Dah. Kalau orang mari sebar dalam grup tanya ni, sahih ke tak sahih ni? Hadis ni tak sahih. Tak sahih sebarlah kata. Hak sahih banyak lagi tak buat, hidup sebar hak tak sahih pula, buat menyusah orang kampung. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.